berawal dari peristiwa bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, menyebabkan Jepang menarik mundur tentaranya dari Indonesia. Kekosongan kekuasaan penjajah tersebut disambut baik oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Sementara itu, rakyat pun mulai mendesak BPUPKI agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya, melalui peristiwa Rengas Dengklok, untuk pertama kalinya teks proklamasi mulai disusun. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Itulah hari.